Alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur di hari Jumat yang berkahat dapat Ustaz terakhir menangka safari Jumat di RW 11 Kelurahan Kelurahan Kecamatan Cakung di Masjid Al-Muhisin dengan DKM-nya serta tokoh masyarakat dan advokasi. Tentunya kegiatan ini memang setiap minggu kami lakukan dalam rangka turun wilayah. Pertama kita silaturahim, yang kedua kunjungan anak yatim, yang ketiga menanyakan permasalahan apa yang ada di wilayah tersebut. Barangkali yayasan atau masjid atau anak yatim perlu bantuan pemerintah kota. Ya, kita meneruskan dari arahan dari Pak PJ Gubernur, ya, Feni, warga kita yang ada di wilayah kita masing-masing, kamu akan mengikut perhatian dari kita. Saya sampaikan salam hormat untuk Pak PJ kepada masyarakat. Apapun permasalahannya di wilayah, insya Allah kita akan bantu kita selesaikan secara bersama. Setiap turun saya akan memberikan santunan 40 tentunya santunan bukan hanya terakhir, ya, ini awal untuk sepanjangnya. Artinya kita datang dengan ini sambil menanyakan barangkali anak yatim ada yang tidak bisa bayar sekolah atau kebutuhan lain dan sebagainya, atau ada janda-janda yang hidup sebatas kara tidak apa kehidupannya untuk kelas kasihan warga. Insya Allah kita akan bantu, termasuk kita ada kegiatan dari basis-basisnya sudah rumah, ya, termasuk beasiswa dan yang lain-lainnya. Artinya kita akan memfasilitasikan kebutuhan masyarakatnya yang ada khususnya di Jakarta Timur. Karena saya sebagai wali kota harus selalu turun seperti ini. Semakin kita turun bersama warga, semakin kita tahu permasalahan dan semakin kita bisa menyelesaikan masalah dari minimalisir masalah ini. Setiap tadi saya sebetulnya ini positif sekali. Apalagi ini dilaksanakan tempatnya seminggu sekali di Palu. Nah, harapan kita sebetulnya dengan langsung turun ke masyarakat, informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pejabat pemerintah itu lebih kenal. Jadi saya pikir gaya Palu ini kan cukup apa nyaman, cukup apa tidak formal, ya. Artinya justru dengan pendekatan seperti ini, harapan kita justru masyarakat lebih enak menyampaikan aspirasi. Sekian.